Shalom, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kisah Natal berisi kilasan yang mengejutkan tentang cara Tuhan membimbing mereka yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan hendak memakai kehidupan Maria dan Yusuf, Dia mengungkapkan rencananya kepada mereka pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Maria menerima pemberitahuan sebelumnya dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung anak Allah dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Yusuf, tunangannya, sepertinya belum menerima kabar dari Tuhan saat itu. Kemudian ketika dia mengetahui kehamilan Maria dan merenungkan bagaimana mengakhiri pertunangan mereka tanpa mempermalukannya di depan umum, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah misteri tuntunan Tuhan. Maria diberitahu sebelumnya, dan Yusuf harus bergumul dengan apa yang tampaknya merupakan pukulan telak. Tetapi tidak peduli kapan firman Tuhan datang kepada mereka, Maria dan Yusuf sama-sama taat. Kita tidak dapat memprediksi semua yang Tuhan ingin kita lakukan atau bagaimana Dia akan mengarahkan hidup kita. Tetapi kita dapat yakin bahwa Dia akan membimbing kita. Dan seperti Maria dan Yusuf, kita harus siap mengikuti pimpinannya. Tuhan memberkati.